Oke bro, kita akan memandikan durian. Durian kita juga harus mandi. Selain orangnya mandi, durian juga harus mandi agar duriannya fresh. Yuk kita memandikan durian pada pagi ini. Bisa lebih dekat agar gambarnya jelas dan bisa menghibur semua. Yuk. Kita pagi ini guys, memandikan durian guys. Ya. Dan kita juga siram-siram bawahnya guys. Kita siram bawahnya agar seger ya. Ini kakinya disoteng ini. Sayanya juga disoteng dong. Kita mandikan durian di pagi hari ya. Setiap hari kita paling enggak 2 hari sekali kita mandi. Mandiin durian agar duriannya seger, fresh. Duriannya yang penting ini yang kecil ini siram juga ini yang kecil mandi ini sering lebih sekali yang kecil mandi yang besar juga mandi ya. Sedap dan sedap. Berarti hingga 10 menit. Disuti kedak-kedak ngono yang ben api.
Kita pakein celana. Ya, kita pakein celana. Waduh. Waduh, nyantol-nyantol celananya. Ya, duriannya juga kita pakein celana biar tidak gundal gandul. Nah, oke ya. Selesai sudah kita memandikan apa? Proses memandikan durian di pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat beraktivitas demi masa depan yang lebih baik. Salam dari kami Yuda Suhada Channel. Terima kasih. Dadah.